بسم الله الرحمن الرحيم. Apakah tidak untuk NKRI bersyariah? Justru munculnya kaum munafikin. Ini yang harus dicermati. Orang yang mengaku dirinya Islam, akan tapi ternyata dia bukan membela umat Islam, tapi justru membela orang yang menodai Islam. Ini problem besar. Kalau memang harus diberesi, ya orang-orang seperti itu yang diberesi. Cuman repot, Nabi pun waktu itu susah memberesi. Kalau dibunuh, orang lain mengatakan orang Islam, bunuh orang Islam kan. Ini penyakit orang-orang munafik. Kelihatannya dia pakai baju kita, kopiah kita, sorban kita, masuk di ormas kita, mungkin jadi pengurus-pengurus besar di ormas kita, atau ketua-ketua kelompok kita, akan tapi ternyata dia lebih asyik dengan orang di luar Islam. Maka ini yang membahayakan, yang dikatakan Nabi, kaum munafiqin. Lebih bahaya daripada itu orang-orang di luar Islam itu sendiri.